teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Nikita. Nah, di video kali ini kita membuat tutorial bagaimana sih cara kita untuk mengetahui atau melihat subscriber pada channel YouTube kita. Siapa sih yang mensubscribe channel YouTube kita? Misalkan beauty vlogger, atau mungkin kalian punya mantan atau orang yang benci pada kalian tapi mengikuti channel YouTube kalian gitu. Kita bisa melihat ya guys ya, subscriber kita siapa. Misalkan berapa jumlahnya subscribe yang mensubscribe itu, yang mensubscribe kita itu subscribernya berapa, atau misalkan orang yang mengikuti kita subscribe gitu, subscribe channel aku ya. Oh, jadi dia sudah mensubscribe channel YouTube kita atau belum? Tadi kan misalkan tadi kan katanya subscribe channelku ya, nanti aku subscribe balik. Oh, kadung atau apa itu? Kita udah mensubscribe tapi ternyata dia belum subscribe kita kan, jadi kita bisa langsung melihatnya seperti itu ya guys ya. Nah, mari kita simak tutorial. Balik lagi di channel YouTube aku, Nikita Sensei. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara untuk melihat atau mengetahui orang yang subscribe channel YouTube kita. Pertama-tama kita buka dulu ya guys ya, Google Chrome. Kemudian tanda titik 3 itu kita klik, kita pilih situs desktop. Kemudian di pencarian kita ketikkan YouTube dashboard ataupun bisa diketik YouTube desktop gitu ya guys, supaya tampilannya sama dengan laptop ataupun komputer. Kalau YouTube klasik dan YouTube beta itu sudah dihapus oleh pihak YouTube ya guys, jadi sudah tidak ada tampilan YouTube beta. Nah, ini langsung login ke channel YouTube kita ya guys. Nah, kemudian menuju pada dashboard channel. Nah, dashboard channel di pojok kanan bawah itu ada tulisan subscriber baru. Kemudian kita pilih lihat semua. Jadi kita bisa melihat orang yang subscribe channel YouTube kita itu ada tanggalnya, ada jumlah subscribernya, seperti itu ya guys ya. Nah, subscriber baru kita pilih lihat semua. Nah, seperti itu kan, 90 hari terakhir orang yang subscribe channel YouTube kita ada tanggal subscribe-nya, ada jumlah subscribernya. Jadi kalau orang yang subscribe channel YouTube kita itu diperlihatkan subscribernya, kita bisa mengetahuinya ya guys ya. Atau ada teman kita subscribe channelku, oh kita lupa, kemudian kita langsung subscribe lewat sini juga bisa gitu ya guys ya, seperti itu. Nah, jumlah subscribernya juga terlihat kan, itu tanggal subscribenya juga, seperti itu ya guys ya. Nah, kalau kita pilih sepanjang waktu, jadi urutannya itu dari subscriber yang paling banyak ya guys ya, itu ada 5000 subscriber, itu 2000 subscriber. Nah, seperti itu ya guys, gampang kan cara melihatnya. Nah, urutannya dari yang paling banyak subscribernya sampai yang paling dikit ya guys ya, seperti itu. Nah, seperti itu, ada berapa itu bisa dilihat ke halamannya selanjutnya ya guys ya, seperti itu. Orang-orang yang telah mensubscribe channel YouTube kita. Nah, caranya mudah kan? Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa di subscribe channel YouTubeku, kasih komen. Terima kasih. Gampang kan guys? Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, mungkin itu tadi tutorial aku cara untuk melihat atau mengetahui siapa yang subscribe channel YouTube kita ya guys ya. Apabila kalian ada komen atau request pada channel YouTube aku, kalian bisa kasih komennya. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian supaya video aku bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel aku bisa berkembang. Terima kasih, dadah.